Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, teman-teman. Saat ini saya sedang berada di rumah makan Soto Gajah dan Sop Ayam Kampung yang berada di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Untuk alamat lengkapnya nanti saya akan cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Suasananya di sini cukup nyaman dan bersih. Dan untuk daftar menunya juga yang disajikan cukup banyak pilihan ya di sini teman-teman. Ada sop ayam kampung porsi biasa, pakai sayuran, dan pokoknya menunya banyak di sini teman-teman. Dan bukan hanya sekedar soto, dan di sini juga disajikan minuman-minuman yang cukup segar ya. Di antaranya ada lemon tea es panas, ada Milo sirup air es, dan lain-lain. Di sini juga ada mie ayam juga ya, ada bakso juga, dan ada soto mini dan bakso jumbo. Ada juga bakso halus ya. Cuman untuk di kesempatan pada makan kali ini, karena saya juga pertama kali makan di sini, saya tertarik dengan sotonya ya teman-teman. Soto yang ada di warung ini, dan saya datang ke sini itu berdua dengan adik saya. Kebetulan saya dari Jakarta, baru 2 hari saya tinggal di Klaten, ingin merasakan segarnya dan nikmatnya Soto Gajah ini. Dan di sini terdapat kata-kata yang menarik dan lucu-lucu ya teman-teman. Pokoknya sangat recommended sekali bagi teman-teman yang mungkin sedang berwisata ke daerah Klaten. Tempat atau rumah makan ini sangat recommended sekali, selain harganya yang murah meriah, juga untuk rasanya benar-benar mantul. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya pesanan kami pun datang, yaitu Soto Gajah lengkap dengan mendoannya. Juga ada sate jeroan ya, yaitu terdiri dari sate usus, sate ati, dan sate ampela. Dan penampakannya dari soto ini cukup menggoda selera, dan sepertinya ini salah mangkok ya. Seharusnya mangkok saya itu untuk adik saya, karena seingat saya itu saya tadi pesan soto ayam kampung ya, tapi kok ini sepertinya ada dagingnya. Ya wes lah, ndak apa-apa, kelihatannya ini juga sangat menggoda selera sekali ya teman-teman. Oke, monggo teman-teman, kami mau makan dulu. Matur nuwun yang sudah menonton tayangan video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha ha ha.